Sebuah viral video memperlihatkan perjuangan seorang ibu bekerja menjadi driver ojek online, ojol kerja keras untuk pengobatan anak. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @dramaojol.it dari akun TikTok @putri_ojol, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Terlihat dalam video sang ibu berpamitan untuk melakukan pekerjaannya sebagai driver ojol. Ibu itu pun bersemangat mencari nafkah dikarenakan anaknya sering kejang-kejang selama 2 tahun harus bolak-balik rumah sakit untuk pengobatan anak. Tampak ibu itu sangat senang di waktu menerima orderannya. Di akhir video ibu tersebut mengajak anaknya untuk makan. Sambil makan anak itu menggambar ibu dan anak. Pas di momen hari ibu, perjuangan ibu driver ojol itu membuat salut para warganet. Video itu pun menuai berbagai komentar dari warganet. Setelah video itu tayang, belum diketahui kapan dan di mana video tersebut terjadi.